Enggak, jadi ini iya saudara kita ini kan apa satu keluarga tuh. Nah, tiba-tiba gila semua satu keluarga gitu. Nah, ada 4 orang. Yang kasihan lagi yang ini yang masih muda ya, 20 tahun itu langsung frontal gilanya. Udah sampai terancam. Oh, gitu ya. Ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat petualang gaib. Sampai berjumpa kembali, bertemu kembali dengan kami Padepokan Sangguraga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, dan kebetulan ini dari Kang siapa? Kang Eja. Kang Eja. Ya, sedang ngobrol-ngobrol nih ceritanya. Kebetulan ada saudara kita yang satu keluarga tiba-tiba itu gila semua. Ya, sakit jiwa, kena gangguan jiwa. Nah, cuman masalahnya itu yang kasihan itu yang masih muda. Jadi masih remaja itu kasihan sekali. Nah, insya Allah malam ini kita coba kuak ya, dari sisi goibnya. Ada 4 orang Pak. Ada 4 orang ya, ada 4 orang. Satu keluarga. Dalam satu keluarga kasihan sekali. Tapi pada intinya kita harus meyakini bahwa itu adalah semua kehendak Allah ya, kehendak Allah. Dan kita tidak boleh meyakini 100% informasi-informasi dari makhluk-makhluk seperti itu ya, Kang Isaya. Jadi yang penting kita itu adalah menguatkan tauhid kita ya, masalah seperti ini, kegoiban seperti ini. Dan terutama terima kasih kepada guru besar kami, Kang Mu, selamat malam. Setelah membimbing kami di sini, intinya ya semua ilmu, semua pelajaran, gembelengan-gembelengan yang telah diberikan ke kami, insya Allah akan kami jaga amanah yang telah diberikan kami ya, Kang ya. Oke. Sahabat petualang gaib, kita coba simak cari tahu. Ya, kita cari tahu apa penyebabnya. Assalamualaikum. 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 Kini galak. Kini galak. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, lari. Bisa jawab salam saya. Ini dari mana ini? Tadi pengen ngobrol, pengen nanya ya. Nanya sini. Dari sini. Ayo sini ngobrol nih. Jadi bisa bicara nggak? Assalamualaikum. Ngobrol. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Bisa bicara dengan bahasa kita? Siapa? Baladewa. Siapa Baladewa? Siapa Baladewa? Hmm? Siapa Baladewa? Oh. Situ namanya Baladewa. Oh, dari mana Ki Baladewa? Gunung mana? Ya, jauhnya daerah mana itu? Hmm? Ki Baladewa. Oh, bisa bahasa Indonesia kan Ki Baladewa? Ya, oke, Ki Baladewa. Kita ngobrol ya. Ki Baladewa. Baladewa, saya mau nanya ini mengenai saudara saya yang satu keluarga kena musibah gangguan jiwa itu, kenapa ya Ki Baladewa? Penyebabnya apa ya? Tahu nggak Ki Baladewa? Kenapa Ki Baladewa? Nggak boleh ngomong. Oh. Saya cuma kepengen minta informasi aja Ki Baladewa. Ya, boleh kan? Boleh nggak Ki Baladewa? Udah, kita ngobrol, boleh kan? Ini masih teman, kawan. Ya. Oh, seperjuangan. Ki Baladewa, kalau dari namanya sebetulnya Ki Baladewa itu zaman pewayangan ya, zaman kayangan ya, atau siapa Ki Baladewa ini? Jauh sebelumnya. Iya. Ada Baladewa, ada Dasamuka ya. Nah, itu penyebabnya kenapa Ki Baladewa bisa satu keluarga bisa seperti itu? Ya, saya ya, saya cuman pengen tahu informasinya saja. Karena kasihan ya. Terus gimana Ki? Mau ngobrol apa coba? Coba Ki ngobrol, Ki. Ngobrol apa coba? Ya, informasi masalahnya gitu kan, kasihan juga anak tuh, anak masih muda gitu ya, atau harus gimana gitu? Mati ya, jangan begitulah, kasihan ya, masih muda ya kan. Kalau masalah mati kan itu yang menentukan cuma Allah ya, hak prerogatif dari Allah itu. Masa sih? Yang benar. Kalau ini Ki Baladewa itu jenis apa ini Ki? Jin kah? Siluman kah? Siluman. Siluman apa Ki? Setengah jin. Oh, siluman setengah jin. Jadi siluman yang mau jadi jin atau gimana? Bukan. Kalau itu teman-temannya semua masih siluman juga? Oh, tanya saja. Iya Ki, itu gimana Ki ceritanya bisa seperti itu Ki? Awal mulanya itu kisahnya gitu. Bisa seperti itu. Karena kasihan ya ngelihat kondisinya itu. Tidak kasihan. Ya kasihan lah Ki. Disuruh. Oh. Apapun akan dilaksanakan asalkan. Emang apa yang Ki Baladewa dapatkan dari yang nyuruh itu? Banyak. Contohnya apa Ki? Pengikut. pengikut. Oh, berarti ini kayak macam kekuatannya, kesaktiannya. Jadi banyak pengikutnya gitu. Menyembah. Oh, jadi orang-orang itu menyembah Ki Baladewa. Baladewa suka disembah. Padahal menurut kami itu, di ajaran kami itu, yang boleh disembah cuma satu, Ki. Cuman Allah semata yang boleh disembah. Urusan. Waduh. Ini siapa namanya? Nendang-nendang. Ya. Siapa namanya? Nendang-nendang. Ronaldo apa Ferguson? Bicara tuh, bicara. Coba bicara, bisa nggak? Kamu kenal Ki Baladewa? Hah? Kenal Ki Baladewa nggak? Oh, rajanya. Ya, ketuanya. Oh, kamu anak buahnya berarti. Oh. Harusnya kalau anak buahnya di depan bosnya itu sopan. Nggak boleh nendang-nendang orang. Oh, gitu. Bisa ngomong nggak coba? Jangan neses-neses. Wah, mau nendang. Kamu jenis apa kamu? Hah? Kamu jenisnya apa? Ya. Hah? Jenisnya apa kamu? Kamu jenisnya apa? Hah? Kenapa balik? Sini. Alah. Sini. Ya, terusin ya, Ki Baladewa. Ki Baladewa kalau ya, oh, mau dihancurkan semua keturunannya. Mereka yang menyembah Baladewa tidak suka. Oh, yang nyembah Ki Baladewa nggak suka sama keluarga itu ya? Makanya dihancurkan semuanya. Akan dihancurkan ya. Cara nyembah Ki Baladewa gimana itu caranya? Siapkan apa? Kamar khusus yang tidak boleh ada manusia masuk. Rapet kamarnya, gelap ya. Ada lampunya enggak? Siapkan bunga 10 rupa. Bunga 10 rupa. Terus apa lagi? Minyak wangi 5 rupa. Minyak wangi 5 rupa berbeda. Boleh minyak goreng nggak? Jangan. Oh, tidak menghina. Oh, terus apa lagi? Baladewa akan marah. Oh, Baladewa akan marah. Apalagi Ki Baladewa yang harus disiapkan? Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat? Iya, harus diadakan ritual penyembahan. Oh, ritual penyembahan ke Ki Baladewa. Kenapa harus malam Jumat, bukan malam Minggu? Karena Baladewa sangat suka dengan hari itu. Oh, tengah malam Jumat itu. Ya. Oh, kenapa tengah malam Jumat itu? Karena kekuatannya menyatu atau mengumpul gitu. Sebelum ayam berkokok. Oh. Sebelum ayam bangun, kekuatan Baladewa penuh gitu ya. Oh, jadi harus disiapkan kamar khusus gitu ya. Nah, kalau apapun yang menyembah Baladewa akan dikabulkan keinginannya. Ah, yang bener aja. Emang Baladewa bisa mengabulkan keinginan itu? Semuanya. Masa sih? Apa saja itu yang harus diminta boleh semuanya? Oh, gampang aja gitu, langsung dikabulkan tanpa syarat. Cuman syaratnya itu aja di kamar, tidak ada syarat lain. Nah, kalau saya beda Ki Baladewa. Kalau saya cukup berwudu, pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian ya, tengah malam bangun, sholat tahajud. Seperti itu. Nah, kan beda caranya. Kan beda caranya, Ki. Itu urusanmu. Ya. Aku tidak meminta jalanmu. Ya. Jalan kita kan beda-beda, Ki. Tapi jalan kita insya Allah itu yang paling hak, yang paling benar, ya. Urus saja urusanmu. Ya, masalah Baladewa mencari penyembah sendiri yang mau menyembah. Dan itu banyak sekali yang ikut ya, nyembah. Aku diciptakan seperti itu ya, yang untuk mencari penyembahku. Oh gitu ya, ditugaskan seperti itu ya. Yang menciptakan Ki Baladewa siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya kasih tahu, mau? Tidak mau. Oh, kenapa tidak mau? Karena yang menciptakan Ki Baladewa itulah yang menciptakan langit dan bumi. Aku tidak mau menyembah siapa. Lah, bagaimana diciptakan nggak mau menyembah yang menciptakan? Aku tidak mau. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi jangan membuat Baladewa marah. Oh, Baladewa bisa marah ya. Terus bagaimana dengan keluarga itu, Ki? Kira-kira bisa di apa? Bisa tidak diganggu itu? Bagaimana caranya? Baladewa hanya mengikuti keinginan penyembah. Oh, berarti itu yang karena keinginan penyembah itu ya. Jadi keluarga itu jadi gila gitu. Berarti ada yang nyuruh. Nah, sekarang gini aja Ki Baladewa ya. Itu tolong keluarga itu jangan diganggu lagi. Tidak itu ya. Jika Baladewa tidak melakukan itu, nanti penyembahku akan pergi. Oh, kerajaannya di mana, Ki? Di dalam gunung ada semua gua kecil. Aku tinggal di sana. Oh, di sana. Di mulut gua ada pohon. Jadi orang sering ke situ. Iya. Banyak yang datang. Menyembah. Minta sesuatu. Minta dan menyembah. Oh. Baladewa. Baladewa begitu. Datanglah gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, terus gimana dong? Dia akan semedi selama 2 hari dan membawa persediaan untuk ritual memanggil Baladewa. Oh. Itu kebanyakan yang datang meminta apa itu? Banyak yang meminta harta, jabatan. Ya. Oh, pada datang ke situ. Aku tidak bisa datang secepat itu. Mereka lah yang menemuinya lebih dulu. Jika mereka temui kabur, maka tidak bisa bertemu denganku. Oh begitu ya. Kenapa bisa kabur, Ki? Itu ditemuin karena mungkin mereka sangat menyeramkan bagi manusia. Oh, ketakutan manusianya ya. Oh, biasanya wujudnya apa itu, Ki? Berbeda-beda. Apa yang ditakuti oleh manusia itu maka akan wujud seperti itu. Oh begitu, berarti apa yang ada di pikirannya ya, itu akan terwujud. Jadi apa yang dipikirkan oleh manusia itu maka wujudlah, terjadilah seperti itu. Apa yang disangkakan ya. Oh begitu ya. Berarti kalau manusia itu di dalam pikirannya itu berpikir baik-baik itu berarti tidak terjadi, Ki? Jika mereka tidak takut dengan wujud anak buahku, maka dia bisa menemuiku dan menyampaikan keinginannya. Oh gitu ya. Kalau sekarang mau ada yang nemuin Ki Baladewa bisa nggak? Sekarang sudah ada karena bentar lagi malam sangat bakti. Mendung ini malam ini, Ki. Di gunung hujan nggak? Mendung? Tidak. Yang mau datang orang mana, Ki? Tidak jauh. Tidak tahu. Saat ini. Ada berapa orang, Ki? Temui mereka yang datang. Dua makhluk ini. Coba, ini wujudnya apa, Ki? Kalau yang ini, Ki? Mereka bisa berubah. Apa? Apa saja? Oh. Apa yang harus dilakukan kalau biar keluarga itu tidak gila gitu, Ki? Tidak ada selain. Selain apa? Menyembah Baladewa. Ya nggak boleh lah. Menyembah Baladewa dulu. Ya tidak. Baru aku kabulkan. Ya tidak bisa lah, Ki. Seharusnya. Saya sudah punya Tuhan sendiri, Ki. Itu. Tuhanku Allah. Yang menciptakan Ki Baladewa adalah Allah. Allah ya Allah yang menciptakan Baladewa ya. Jadi gimana, Ki Baladewa? Aku akan tetap menghancurkan keluarga itu ya, karena penyembahku sudah mempersiapkan sesaji untukku siang malam Jumat. Dia akan mengganti sesaji untukku. Dia pengikut setia bagiku. Aku akan tetap melayaninya dan mengabulkan keinginannya pun menghancurkan keluarganya. Baladewa akan berdiri paling tepat untuk pengikut yang setia. Baladewa nih aslinya wujudnya apa? Aku tidak pernah menyebutkan wujudku. Tidak ada manusia atau bangsa jin yang tahu wujudku yang sebenarnya. Oh, berarti ini dari kalangan Kayangan ya, Baladewa? Aku tidak menyebutkan tempatku. Aku hanya menyebutkan aku tinggal di atas gunung itu. Kalau Ki Baladewa umur berapa sekarang? Berapa tahun? Aku lupa. Sudah sangat lama. Oh. Dari zaman apa, Ki? Masih ingat nggak? Zaman Krakatau meletus? Sudah ada belum? Sudah lupa. Sudah lupa. Berarti udah tua ya? Atau mau ngopi dulu, Ki, biar nggak lupa? Lebih baik kalau sediakan bunga sebelum lupa. Terus apa lagi? Banyak banget. Itu. Oh. Temui aku nanti malam. Terus cara nemuinya gimana, Ki? Datang ke alamku. Aku akan menunggumu. Jika kau ingin selamatkan mereka, gitu ya. Hadapi aku dulu. Iya. Jadi cukup panggil Ki Baladewa gitu, maka datang ya. Kau masuk saja ke alamku. Nanti aku sendiri yang akan mendatangimu. Oh, ya udah. Manusia ini terasa berat. Oh, terasa berat sekali ya. Aku tidak bisa mengeluarkan semua kekuatanku. Jika aku masih berada di dalam tubuh manusia ini. Oh gitu. Jadi nggak bisa tembur sekarang ya? Nanti malam aku tunggu di alam sana. Jika kamu tidak datang, aku akan menghabisi mereka. Oh gitu. Tidak akan pernah aku lepaskan. Ya udah kalau gitu Ki, sekarang Ki pulang aja ya. Bisa keluar sendiri kan? Jalan ini ditutup sama manusia ini. Oh ditutup. Minta dikeluarin. Dibantu. Aku ditahan. Ditahan. Sahabat petualang gaib, itulah kejadian yang terjadi pada saudara kita ya, satu keluarga itu. Jadi ya kami menganalisanya itu gangguan jiwa yang merupakan pesanan ya. Jadi orang yang nggak suka, dia membuat satu keluarga itu dibikin gila semua dengan bantuan makhluk jin setan itu ya. Jadi karena mereka menjadi pengikut atau bersekutu dengan makhluk-makhluk seperti itu, jadi keinginannya itu memang dikabulkan sama makhluk itu. Tapi semua itu karena biiznillah, karena ya memang Allah juga menghendaki agar menjadikan pelajaran buat kita bahwa kita hidup di dunia ini tentu pasti akan ada sebab akibatnya ya. Jadi yang terpenting buat kita itu adalah bagaimana kita caranya agar selalu istiqomah, selalu memperkuat ketauhidan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua perjalanan spiritual itu selalu mulus, selalu baik dan lain sebagainya. Karena ya terus terang kita juga iman kita kadang tipis ya, selalu ya itu selalu goyang dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita harus selalu istiqomah. Apa yang sudah diajarkan di Sangguraga ini ya, banyak sekali manfaatnya buat kehidupan kita. Jadi mungkin itu ya Pak Yaya sama Kang Eja ya, cukup. Mungkin cukup. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita ambil dari segi baiknya saja, dan semoga kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, kelanggaran usaha dan rezeki ya, dan kebahagiaan buat keluarga kita, dan keselamatan dunia dan akhirat. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.